Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Araso Masters bersama saya Fadil Hamzah dan Samsul Ghani. Baik, Fad akan recap balik ataupun impas kembali perjalanan konvoi Araso Masters hari ketiga siri Selangor. Kalau pagi tadi kita bersinggah santun di Pasar Jerami. 88 ban kenal di Sabah Bernam, dan pagi itu kita berada di Pasar Pagi Tanjung Karang. Kita juga singgah IPD Sabah Bernam dan juga alhamdulillah kita ada beberapa VIP yang menyempurnakan majlis kami, antaranya YB Datuk Muhammad Imran Tamrin Adun Pasir Panjang yang berusaha pengusaha kanan SPRM NIM Gimsi, dan juga diiringi Mike Ikram Bikers, iaitu wakilnya adalah Haji Muhammad Kamal Arifin Bunyamin, setiausaha untuk Mike Ikram Bikers. Kita juga ada rakan media daripada Sina FM dan juga Aira FM Alliance yang komited mengikuti kami dari hari pertama konvoi Rasuah Busters. Dan Fad, alhamdulillah kita punya pergerakan hari ini berjalan lancar. Dan untuk mereka yang mungkin belum tahu, konvoi Rasuah Buster bermula 9 Disember sebelum ini, dan alhamdulillah perjalanan sangat baik. Dan saya akan berkongsi info tentang pergerakan kami pada esok hari, iaitu hari terakhir konvoi. Kami akan bergerak daripada Media Karang Krah pukul 8 pagi dan temui kami pada 8.30 pagi di Public Area Pasar Tani Stadium Shah Alam, serta pukul 12 nanti kami akan singgah santun di Masjid Al-Falah Kampung Jenjarum. Jadi kepada mereka yang berdekatan boleh sertai kami kerana pelbagai aktiviti yang kami sediakan. Sementara itu 2.30 petang kami akan singgah santun di Kampung Kancung Darat, dan pada pukul 4 kami akan berada di kawasan dataran Pantai Morib, dan kiranya 6.30 kita punya program akan berakhir. Betul Sam, jadi buat apa masyarakat di sana, tunggu kami di sana. Dan Sam, sekarang ni kita akan bersiaran secara langsung. Sedang bersiaran secara langsung di NZ Curry House yang sudi menajak lokasi untuk konvoi Rasuah Busters ini. Dan juga kita akan ada Sinar Live sekejap saja lagi. Pemiliknya adalah Muhammad, wakil daripada NZ Curry House adalah Muhammad Nur Zainal. Dan untuk mereka di luar sana yang berdekatan di kawasan NZ Curry ini, sila datang. Kerana kita akan mengadakan perbincangan yang amat menarik malam ini. Di antara Timbalan Menteri akan membahaskan mengenai isu-isu rasuah dan isu-isu semasa. Dan beginilah keadaan terkini. Dan Fad, saya fikir kepada mereka, jangan lupa untuk ikuti kita secara live. Betul. Nanti pukul apa Fad? Pukul 8.30 malam. Sina Harian, macam biasa. Jadi kalau anda ada yang terlepas, boleh ikuti kami di semua platform media sosial Rasuah Buster. Kita ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di YouTube TV. YouTube Rasuah Buster TV. Betul tu Sam. So sampai sini saja perkembangan kita, dan anda boleh terus sambung tengok dekat Sina Live Facebook. Kita ada program malam ini. Jadi kalau anda mungkin mahu ikuti kami, teruskan setia di semua platform media sosial kami. Rasuah saya fikir Buster di situ saja. Terima kasih kepada Fad dan juru kamera kita Syarin. Syarin hari ini. Sehingga berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam.